cepat dari cahaya. Oke pemirsa, kita sudah tiba di Desa Tanggulun, Kecamatan Kadungora bersama ini boleh dibilang tokoh masyarakat di sini nih, Kang Koko Ali Permana. Ya, mudah-mudahan semua pembangunan di sini berjalan lancar ya, karena saya melihat itu agak kurang diperhatikan sejak lama. Sekali-kalinya dikunjungin sama Pak Wagub Jabar itu tahun 2013 atau 2012. Nah, sampai sekarang belum ada realisasi yang jelas terkait pembangunannya, termasuk rencana membangun sektor wisata di gunung itu tuh, Gunung Kaledong. Oke, Nexter. Demikian dulu, saya mau buka tutup kepala dulu. Gerah banget 2 jam ini ditutup. Oke, selamat siang Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com. Hari ini tim JP tengah berada di Desa Tanggulun, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Dan bersama kami hari ini, siang ini, saya bersama orang yang sangat istimewa, yang luar biasa kiprahnya juga, bersama Kang siapa kan? Koko Ali Permana. Kang Koko Ali Permana, beliau orang asli sini dan sudah banyak kiprahnya untuk memajukan desa dan lingkungan di sekitar. Oke Kang, jadi ini kan kita sempat ngobrol ya dahulu kala, sejak kunjungan Bapak Wagub Jabar yang lama, Bapak Dedi Yusuf, yang sempat kesini dan antusiasme masyarakat juga bagus. Itu sudah dirasakan pembangunannya apa saja kan? Sampai hari ini yang mungkin terasa gitu, awal-awal dari kunjungan tersebut. Ya alhamdulillah dengan kunjungannya beliau ada perubahan, baik di infrastruktur pedesaan termasuk mindset masyarakat pun ada perubahan. Untuk kemajuan, alhamdulillah termotivasi dengan kehadiran beliau. Jadi infrastruktur juga semakin ada perubahan signifikan. Nah, Kang Koko sendiri sedang konsen di bidang apa nih sekarang? Saat ini kebetulan lagi saya punya impian, lagi konsen bagaimana desa di Kabupaten Garut ada yang dijadikan desa pilot project atau percontohan, atau yang lebih kerennya green miniature desa. Desa cerdas, desa sehat, desa sejahtera. Makanya kami punya impian desa kami yang 62% dikategorikan miskin dalam profil desa. Mudah-mudahan dengan visi dan misi yang kami inginkan, dengan adanya pariwisata edukasi buruan, terus dan adanya pasar rakyat dan pemberdayaan home industri, ini bisa mendongkrak angka kemiskinan. Berarti skupnya pemberdayaan masyarakat dengan wisata. Iya, wisata. Nah, untuk wisata kasih. Untuk wisata nih kan, ini saya lihat dengan ada juga dari teman-teman, ini Kang Koko sedang konsen untuk memperindah Gunung Kaledong. Itu nantinya grand design-nya dijadikan apa sih? Gunung Kaledong mudah-mudahan, karena dari temanya saya mau menjadikan Gunung Kaledong bisa memping pelestarian lingkungan hidupnya, fungsi hutannya terus abadi. Di sana ada pemberdayaan ekonomi dan di sana juga ada pendidikan, maka pariwisatanya edukasi kebunduan. Edukasi kebunduan.
itu terencana sejak kapan kalau mimpi itu? Mimpi itu sekitar 10 tahun ke belakang. Dan progresnya sampai sejauh ini sudah apa saja yang disiapkan? Alhamdulillah kalau tempat infrastruktur lagi, dan mudah-mudahan di awal 2001 Pemprov bisa membantu sesuai dengan usulan yang kami usulkan. Jadi itu wacana untuk edukasi Kebun Buah, rencana nanti juga kita akan ke sana ya? Bisa. Kita rencana sore ini ketika nanti kita matahari sudah di dalam kuning, kita juga memulai donasi supaya pembaca jabat pembisa sama pembisa DPNS TV juga bisa seperti apa sih suasananya. Kebetulan saya juga belum pernah kesana. Ini kita mau kemana Kak Jai? Ini mau kawasan kawasan wisata pendidikan yang tadi dijelaskan di indoor, sekarang kita tinggal outdoornya. Kurang lebih begitu Kak Jaul. Jalan masuknya dari sini ya, sentra pertanian, kehutanan, kemudian pariwisata. Ini tuku kebetulan kita juga bekerja sama dengan mengangkat pertanian. Kebetulan yang mengusulkannya adalah kelompok tani, bina tani. Ketuanya itu saya sendiri. Area ini. Oke, Nexter, lumayan juga naiknya Nexter. Apalagi untuk yang udah lama enggak berolahraga, sana juga indah sekali. Gunung Haruman. Iya. Di seberangnya. Dan ini yang mau kita tuju ke wisata edukasi Kebun Buah. Kebun Buah, edukasi Kebun Buah. Keren sekali Nexter. Ternyata Garut potensi wisata alamnya luar biasa. Cuman sayangnya satu, kurangnya publikasi. Iya, kurangnya publikasi. Publikasi dari pemerintah setempat maupun tingkat kepekaan masyarakat yang untuk mensosialisasikan kembali ke dunia gitu. Kalau sudah kondisi 80% nggak aneh. Sudah rame duluan nanti ya. Bisa dijelasin kalau bako jenis apa dan bisa untuk rokok nggak gitu? Ini jenisnya jenis nani ini. Kalau kata petani, saya belum mendetil tentang bako. Nah, ini bagian ini saya merinding kan? Perasaan atau gimana kan? Ya kebetulan itu mau ada salah satu yang mau dikeluarkan. Tidak akan merinding deh. Tidak akan apa-apa. Saya di depan. Apa-apa ketika kita. Tuh. Ya betul. Insya Allah lah. Tapi ini. Kita niatnya baik, tidak akan apa-apa. Punten, Pak Karuhun, Pak Alun. Saya maksud nak naon. Nah, ini pelang yang dimaksud udah. Selesai. Oh ini ya, udah di sana deh. Ya, shoot aja nggak apa-apa om. Yang aja nih. Capek. Ada harapan nggak Kang ditinjau langsung sama Pak Gub di sini? Insya Allah, saya sangat mengharapkan. Nexter, satu tanjakan lagi. Satu lagi udah selesai. Tadi di sana. Di sana satu Kang. Sampai sini satu. Itu namanya kata-kata mati Pak. Yang tadi merinding itu namanya. Itu kawasan sampai kapan kelar? Oh. Jadi di samping ada cerita yang sifatnya fisik seperti pembangunan, kita juga tidak boleh ya betul menyepelekan atau melewati yang namanya hal-hal yang tidak terlihat sama mata. Dan mitos di bawahnya ada namanya batu belah.
Batu bola itu gimana, Kak? Itu batu bola itu batunya belah, tapi katanya kalau itu kadang-kadang ada yang tubuhnya makhluk kayak gitu. Di batu di itu. Di bawah itu yang ngejain meriding itu. Mudah-mudahan wanita cantik lah. Mudah-mudahan, dan itu nggak membawa dampak yang jelek. Ya itu. Bahkan ikut membantu mendorong. Betul. Ini pertanyaan saya satu, Kang. Apa? Nyampenya kapan? Pulangnya naik apa, Kang? Gendong aja lah. Wengkok. Nah, makanya nanti enak kalau nanti pasang wengkok itu. Betul. Wengkoknya itu akan tersiapkan. Tuh jadi inspirasi ya. Inspirasi akan jadi. Ini nanti malah akan bisa naik kendaraan. Iya, ini kan namanya juga 0%. 0% dan kenapa saya tidak bereskan jalan, kapan juga bisa selesai. Minta ampun nanti akan diborong orang berduit. Betul, itu yang kita hindari. Masyarakat tidak akan terbalik untuk saya sendiri mungkin seperti itu. Betul, betul. Karena dia punya dolar, kita rupiah. Iya, iya. Balik, Cung, balik. Itu ada ojek, Om Jay. Enak ya, Pak. Motor mau dikonekter. Ini buat ngangkut barang aja, Kang? Iya. Ngangkut orang bisa nggak, Kang? Aslinya motor apa, Kang? Jupiter. Jupiter. Nexter, rehat dulu daripada pisan di atas. Nih, rehat. Karena ini bukan seleksi masuk Rimba Wana. Gitu, Nexter. Ini udah sampai kan, Koko? Udah sampai, ini titik. Ini areanya, Om. Ini ya, titik ini ya di sini. Ini akan dipola untuk embung di sana dan lain-lain, wisma pelatihan dan lain-lain. Terus bumi perkemahan. Ini luasnya berapa, Kang Koko? 20 sekian hektar lah lebih. Kita siapkan target kita hampir 40 hektar. Ini isinya cabai ya, Kang ya? Tuh, Nexter, cabenya montok-montok. Tuh, Nexter, lihat. Nah, ini udah sampai di saung nih. Tetap wajib cuci tangan. Ini perkiraan ketinggian berapa, Kang? 1000. 1000 ya, Kang? Dari permukaan laut segitu. 1000. Udah ngap, Nexter. Ini Kakak Jay, kemana Kakak Jay nih? Kang Jay! Kalau ini udah di atas sungai rupa indahnya, minta ampun. Iya benar, Kang. Ini aja kebayar kita nanjaknya, Nexter. Lihat, kali itu gunung apa, Kang? Itu gunung Haruman, itu yang di tempat untuk pelatihan para layang di sana. Yang didukung oleh Aung. Tuh, Kak Jai sudah siuman, Nexter. Saya pingsan dulu tadi. Kalau cuci tangan dulu ya.
Oh iya, protokol kesehatan. Protokol kesehatan di kita juga. Sampai kesuksesan ini apa konsepsi ini cuman begini, filosofi yang saya dapatkan dari perjalanan ini adalah memang untuk merasakan sesuatu yang indah-indah itu, seperti pemandangan indah, masa depan yang indah, hari tua yang indah, itu memang butuh perjuangan, butuh proses, butuh kerja keras dan kerja cerdas. Sama satu lagi yang sering lupa, sama yang punya bos besar kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu sih, gitu Kak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Koko Ali Permana. Kebetulan punya impian, punya harapan, punya tujuan, punya visi dan misi agar desa kami, desa cerdas, desa sehat dan desa sejahtera. Untuk itu tidak mungkin impian, harapan, tujuan, visi dan misi kami bisa sukses apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu khusus kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, wabil khusus, khususnya untuk Pak Emil yang punya visi Garut juara, Jawa Barat juara. Kami atas nama masyarakat Desa Tanggurun yang punya impian, mohon bantuannya agar apa yang direncanakan, yang diciptakan oleh kami bisa terlaksana. Kebetulan kami punya impian, desa kamu mau dijadikan desa wisata edukasi kebun buah, pemanfaatan lahan marginal menjadi lahan produktif untuk pemberdayaan masyarakat sekitar desa hutan. Jendela Info Jawa Barat.